cara cepat mendapatkan banyak diamond PP Minor Bot. Nah, diamond ini manfaatnya untuk kita melakukan withdraw ya, untuk koin PP. Seperti di sini sudah tertera jelas ya, untuk 600 PP koin kita membutuhkan 200 diamond. Kalau misalnya lewat Rofek, withdrawnya itu cuma 184 diamond. Tetapi sayangnya untuk mendapatkan diamond di PP Miner itu merupakan hal yang sulit ya. Jadi banyak teman-teman yang merasa kesulitan untuk mendapatkan diamond di PP Miner Bot. Dan kalau sudah banyak mendapatkan diamond, di sini juga klaimnya terbatas ya teman-teman. Sehari itu hanya bisa klaim maksimal 40 diamond. Jadi benar-benar terbatas. Sudah dapatnya sulit, tetapi untuk klaimnya pun sangat terbatas. Nah, tetapi hari ini teman-teman nggak perlu khawatir ya, karena di hari ini PP Miner Bot sudah mengeluarkan fitur terbaru, di mana fitur ini dikhususkan buat kita semua agar lebih mudah mendapatkan banyak diamond. Intinya sih sama ya, kita harus invite teman, tetapi di sini agak sedikit berbeda karena ketika kita invite teman dengan menu terbaru ini ya, nama menunya yaitu amplop. Nah, di sini kita bisa membagikan PP koin ke orang yang kita undang ya teman-teman. Jadi ini akan lebih menarik untuk orang-orang yang kita undang gitu ya. Nah, caranya itu gampang banget ya. Kita tinggal share saja link affiliate kita. Tetapi di sini kita harus setting dulu ya, berapa koin yang akan kita bagikan ke orang-orang yang akan join ke PP Miner lewat link kita ya. Caranya gampang banget teman-teman. Silahkan pilih saja menu amplop. Oke. Okay? Kemudian input koin PP yang akan teman-teman bagikan ya. Di sini misalnya saya mau berbagi 2 juta koin PP ya. Oke. Okay? Dan di sini saya akan membuat 1000 ya teman-teman. 1000 amplop. Kemudian ini udah pas ya 2 juta Jirolu Jirolu. Oke, okay, pas. Kemudian pilih emit atau mungkin submit kali ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini terdapat link ya. Silakan linknya bisa di-share ke teman-teman kalian, baik lewat grup chat WhatsApp atau chat Telegram, atau yang lebih praktis itu lewat media sosial ya teman-teman. Atau di sini teman-teman bisa copy. Nah, teman-teman yang mau klaim silakan cek deskripsi video ini ya. Silakan buruan cek deskripsi video ini untuk klaim koin dari Lucky Bag ini ya teman-teman ya, atau dari amplop ini. Tetapi teman-teman di sini juga harus pahami ya, orang yang kita undang adalah orang yang belum memiliki akun PP Miner Bot, sehingga nanti undangan kita itu valid. Kalau misalnya mereka klaim tapi sudah punya akun PP Miner, berarti nggak valid ya teman-teman. Artinya kita nggak mendapatkan diamond, seperti itu ya. Oke ya teman-teman, jadi ini adalah cara terbaru dari PP Miner Bot untuk penggunanya agar bisa cepat lebih banyak mengumpulkan diamond PP ya, yaitu dengan memanfaatkan fitur amplop. Nah, dengan fitur ini diharapkan nantinya para pengguna itu akan lebih mudah untuk melakukan withdraw ya, setelah mendapatkan banyak diamond ya teman-teman. Oke, intinya seperti itu ya. Pada dasarnya kita sama harus undang teman, tetapi di sini perbedaannya dengan fitur amplop, kita bisa berbagi koin PP ke orang yang kita undang. Seperti itu ya teman-teman perbedaannya. PP Miner Bot ini untuk pengumpulan koinnya gampang banget teman-teman ya. Koinnya itu gampang banget dikumpulkan. Tetapi untuk, dan ini juga bisa langsung di withdraw ya. Untuk cara withdrawnya juga gampang, nanti teman-teman cek saja video terbaru saya ya. PP Miner Bot ini juga bisa langsung withdraw ke akun Dana ya teman-teman. Nah, untuk tutorial cara withdrawnya silahkan cek deskripsi video ini ya, karena nanti saya akan update cara withdraw cara withdraw PP Miner Bot ke Dana. Oke teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat dan selamat mencoba.